sayang sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah sebelumnya terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini dan support terus channel ini ya cuy ya Nah oke sekarang langsung saja kita masuk ke langkah tutorialnya cuy kalian tinggal klik untuk aplikasi capcut kalian pilih proyek baru masuk ke bagian foto dan kalian tinggal tambahkan foto yang pertama nah untuk watermarknya kalian tinggal hapus dan di sini kalian langsung tambahkan untuk lagunya ya cuy ya klik tambahkan audio kalian bisa pilih dari suara atau kalian bisa pilih dari ekstrak video kalian sendiri nah kalau sudah kalian tambahkan lagunya kalian tinggal buat beat lagunya cuy kalian tinggal klik lagunya pilih GBG potongan dan kalian tinggal buat beat lagunya mas U, Nyo sayang sekali Kalau sudah kalian tinggal klik centang di bagian pojok kanan bawah dan kalian kembali lagi ke bagian awal. Terus untuk foto ini kalian tinggal atur durasinya sekitar 15. Nah, kalau sudah di bagian awal langsung kalian tambahkan keyframe dan di bagian bit lagu yang pertama tambahkan keyframe juga. Nah, seperti ini. Kalau sudah di tengah-tengah ini kalian tambahkan keyframe. Nah, kayak gini ya cuy ya. Terus di sebelah kanannya dan di sebelah kiri. Nah, kayak gini. Nah, di sini kalian tinggal atur ketiga keyframe yang ada di tengah ini ya cuy ya. Nah, kita mulai dari keyframe yang di sebelah kiri ini, kita miringkan ke kanan sekitar 7 derajat. Kalau sudah yang tengah kita miringkan ke kiri dan yang kanan ini kita miringkan ke kanan. Nah, kalau sudah yang ini, nah di bagian beat lagu yang pertama itu kita zoom ya cuy ya. Nah, kira-kira seperti ini. Dan di bagian akhir foto kita atur ke semula. Nah, kalau sudah kita kembali lagi dulu ke bagian awal. Nah, di sini kita tambahkan dua keyframe ya cuy ya. Pokoknya antara eh, di bagian tengah-tengah keyframe semua ini kita tambahin dua cuy nah kayak gini terus kita atur ke atas dan ke bawah terserah kalian ya cuy ya mau ke bawah dulu atau ke atas dulu oke lanjut kita tambahin dua lagi keyframe seperti ini terus kita atur ke bawah atau ke atas dulu ya cuy ya terserah kalian Nah, seperti ini. Dan di bagian bit lagu berikutnya ini tidak usah. Nah, kalau sudah seperti ini langkah berikutnya kalian tinggal tambahkan kanvas fotonya ya cuya di bagian bawah, pilih kanvas, pilih yang kabur dan pilih yang paling kanan. Kalau sudah pilih terapkan ke semua. Lalu klik centang. Dan langkah berikutnya kalian tinggal tambahkan foto nomor 2 klik tanda plus masuk ke bagian foto tambahkan foto nomor 2 ya cuy ya nah kalau sudah di sini kalian tinggal atur paskan dengan beat lagunya lalu kalian tinggal salin Nah kalian salin menjadi sekitar 1, 2, 3, 4, 5 lima bagian foto ya cuy ya Dan lanjut ke bagian foto nomor 2 Kalian atur, paskan dengan bit lagunya Terus di sini kalian tinggal salin Nah, untuk foto nomor 2 ini kalian salin menjadi 5 bagian juga. 1 2 3 4 5. Oke, lanjut ke foto nomor 3. Terus kalian paskan dengan bit lagunya, lalu kalian tinggal salin lagi sekitar 5 bagian foto lagi ya cuy ya. Oke, lanjut ke foto yang terakhir. Nah, untuk foto yang terakhir ini kalian tinggal salin saja sampai ke bagian akhir lagu, cuy. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian langsung kembali lagi ke bagian awal. Nah, ke bagian foto yang pertama ya, cuy ya. Terus di sini kalian tambahkan transisi fotonya, cuy kalian tinggal klik transisi foto ini yang kotak putih, terus pilih di bagian kamera, oh maaf di bagian dasar, dan di sini kalian bisa pilih eh, transisi ini ya cuya. Nah, yang ini. Kalau sudah, kalian atur dulu menjadi 0,1 dan pilih terapkan ke semua. Nah, jadi otomatis semuanya akan memiliki transisi seperti ini. Kalau sudah, di sini kalian tinggal atur, paskan dengan Beat lagunya, nah, kalian atur lagi ya, cuy. Ya, paskan dengan beat lagunya lagi. Kalian tinggal geser di bagian akhir foto, nah, seperti ini. Oke, kalau sudah, kalian kembali lagi ke bagian awal, ke bagian foto yang pertama dan di sini kalian langsung tambahkan animasi ya cuyah ya. klik foto yang pertama pilih animasi pilih yang combo dan kalian geser ke kiri pilih yang perbesar satu nah kalian tinggal tambahkan perbesar satu semua ya cuyah ya, sampai ke bagian foto yang paling terakhir Nah oke okay, kalau sudah kalian kembali lagi ke bagian awal. Nah di bagian sini di bagian beat lagu yang paling pertama ini ya cuya, Di bagian foto nomor satu ini yang di awal. Nah kalian luruskan garis putih ini dengan beat lagu yang pertama. Kalau sudah kalian langsung tambahkan efek. Pilih efek, pilih efek video. Di sini kalian masuk ke bagian efek dasar. terus pilih efek yang guncang kalau sudah kalian tinggal klik centang nah untuk efek guncang ini kalian bagi menjadi tiga efek ya cuy ya nah kalian tinggal perkecil seperti ini terus salin nah agak perlebar lagi terus salin lagi dan paskan dengan beat lagu yang berikutnya nah seperti ini ya cuy ya kalau sudah kalian langsung atur di bagian efek yang sebelah kiri ini pilih sesuaikan Nah di sini kalian atur sekitar kecepatannya, kalian atur menjadi sekitar 60-an. Nah seperti ini kalau sudah klik centang. Dan yang paling tengah ini kalian ubah kecepatannya sekitar 80 ya cuy ya. Maaf sekitar 70-an. Nah seperti ini. Lalu intensitasnya kalian turunkan sekitar 30 lanjut ke bagian efek yang kanan pilih sesuaikan nah di sini kalian ubah ke 100 dan intensitasnya kalian ubah ke 10 ya cuy ya nah jadi nanti hasilnya akan seperti ini oke di bagian bawahnya kalian tambahkan satu efek lagi nah di bagian efek dasar ya cuy ya kalian bisa pilih efek yang kabur pixel. Nah yang ini, kalau sudah klik centang dan kalian samakan untuk efek ini durasinya samakan dengan efek yang di atas ini cuy. Nah seperti ini ya cuy ya. Nah kalau sudah kalian tambahkan efek, di sini kalian langsung save untuk video ini. Kalau sudah, kalian tinggal klik "selesai" di bagian pojok kanan atas, dan di sini kalian tinggal duplikat proyek yang barusan. Klik titik tiga proyek yang paling atas ini, terus pilih "duplikat", dan kalian masuk ke bagian proyek yang ada tulisan "salinan" yang paling atas. Nah, kalau sudah, di sini kalian hapus semuanya ya, cuy. Ya, kecuali lagunya kalian jangan hapus. Nah, kalau sudah kalian hapus, kalian kembali lagi ke bagian awal. Klik tanda plus, masuk ke bagian video dan kalian tinggal tambahkan video barusan yang sudah kalian ekspor. Nah, yang seperti ini. Terus yang tadi itu kalian hapus. Nah, kalau sudah, kalian tinggal atur keyframe-nya ya ya Kalian perhatikan baik-baik. Nah, di sini kalian tambahkan keyframe pas pergantian foto. Kalian tinggal klik videonya. Terus pas pergantian foto ini, nah seperti ini. Itu kalian tambahkan keyframe. Dan di sebelah kanannya, nah kira-kira seperti ini. Kalian kira-kira aja ya, cuy ya. Kalian tambahkan keyframe juga, tidak harus pas dengan beat lagunya, oke. Okay? Nah, lanjut. Di sini kalian lanjut lagi pas pergantian foto, kalian tambahkan Terus, di sebelah kanannya kalian tambahkan juga. Nah, kira-kira seperti ini. Lanjut lagi pas pergantian foto, dan lanjut lagi di sebelah kanannya. Oke, lanjut lagi pas pergantian foto, dan di sebelah kanannya, dan yang paling terakhir. Nah, kalau sudah kalian tambahkan keyframe seperti ini, kalian langsung atur miring kanan kiri aja, ya di bagian keyframe yang paling awal tidak usah. Lanjut ke bagian keyframe yang kedua, di sini kalian tinggal miringkan. Untuk kemiringannya kalian tinggal atur sekitar 10 ya cuy ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah kalian tinggal zoom sedikit. Lanjut ke bagian keyframe yang berikutnya, itu kalian tinggal miringkan ke kiri. Nah, untuk kemiringannya juga sama, 10 derajat. Oke, lanjut ke bagian keyframe berikutnya ya, cuy. Ya, kalian tinggal selang-seling aja, cuy. Miring kanan dan miring ke kiri. Oke, kalau sudah, kalian miringkan ke kanan dan ke kiri seperti ini. Langkah berikutnya, kalian tambahkan keyframe. Nah di sini kalian perhatikan, ini kan foto yang pertama dari sini sampai ke pas pergantian foto, ini kan foto nomor satu ya cuy ya atau foto nomor dua. Nah di sebelah sini kalian tambahkan satu keyframe dan di sebelah sini itu kalian tambahkan dua. Nah kayak gini, kalau sudah keyframe yang tadi yang ditambahin barusan yang satu itu kalian atur ke atas atau ke bawah terserah kalian. Terus lanjut ke bagian keyframe yang dua ini yang ditambahkan barusan. Itu kalian tinggal selang-seling atur ke bawah, dan yang satunya atur ke atas. Oke, okay. lanjut lagi ke foto nomor tiga. Nah, dari sini ke sini, ini kan foto nomor tiga. Nah, di sebelah sini itu kalian tambahkan satu keyframe, dan di sini kalian tambahkan dua. Lalu kalian atur ke atas atau ke bawah, terserah kalian. Pokoknya selang-seling aja ya cuy ya. Dan di bagian 2 keyframe ini kalian selang-seling ke bawah dan ke kanan. Atau sebaliknya terserah kalian. Nah jadi caranya seperti itu ya cuy ya. Kalian lanjut ke foto nomor 3 dan foto yang terakhir. Nah, oke, kalau sudah di sini kalian tinggal langsung saja save untuk video ini. Jadi sudah selesai ya, cuy ya. Nah, untuk hasilnya kira-kira seperti ini, cuy. Kalau kalian pengen lihat. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir, saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.